bersama-sama ya untuk video di Amans. Okey, baiklah. Kalau On The Magic Vito sebelum ni dah cipta fenomena baru yang mana sebagai telefon boleh lipat paling ringan dan paling nipis. Tapi time tu, mereka perlu berkompromi dengan beberapa perkara. Iaitu, Magic Vito tak ada kalis air, tak ada lensa telefoto dan tak ada pengecasan nirwayar. Tapi tahun ni, Honor dia tambah baik kekurangan tu dan memperkenalkan telefon terbaru mereka iaitu Honor Magic V3. Jadi kita tengok apa yang menarik, ini adalah video ulasan saya untuk Honor Magic V3. Okey, sebelum saya pergi dengan lebih dalam, apa kata saya kongsikan dulu spesifikasi dalaman seperti yang tertera pada skrin sekarang. Okey, video kali ini dia lebih tertumpu kepada pengalaman penggunaan saja. Saya tak akan sentuh mengenai rekaan ataupun kemasan sebab anda boleh tengok video pada pertama saya sebelum ini. Saya juga perlu akui yang mana memegang telefon di tangan terasa tegap sekali. Seolah-olah perasaan memakai sebuah peranti candy bar. Bukan itu saja, binaan yang nipis walaupun dilipat memudahkan untuk digunakan sebelah tangan yang macam ni. Begitu juga dengan skrinnya yang besar, 7.92 inci langsung tak ada masalah disebabkan tubuhnya yang ringan. Jadi senang nak dibawa ke mana-mana, senang nak disimpan dalam poket tanpa rasa terbeban. Lagi baiknya dekat sini, skrin OLED yang digunakan tu mampu menghasilkan warna yang bermaya. Tak kisahlah luar ataupun dalam, dia berfungsi dengan baik. Lagi-lagi kalau anda gunakan di kawasan yang tertutup. Bukan itu saja, kandungan Netflix juga boleh ditonton pada resolusi Full HD disebabkan skrin telefon ini melepasi persijilan Widevine L1. Sebagai tambahannya lagi, dekat sini juga Honor menawarkan mod keselesaan mata dan e-book mode yang menerusi perisian terbina. Dan bukan itu saja, pengimbas cap jari dengan cukup pantas mengambil masa beberapa saat saja untuk menyakunci peranti. Sekarang itu balik kepada multitasking dan juga pengurusan aplikasi. Chip Snapdragon 8 Gen 3 yang digunakan di sini boleh saja menjalankan prestasi harian yang cukup lancar. Tak kisahlah nak digunakan untuk bertukar aplikasi ke, nak buka tab yang banyak ke ataupun menjalankan aplikasi kompleks, misalnya permainan moden, boleh saja dilakukan dengan lancar dan cukup responsif. Keadaan ini juga mungkin dibantu oleh memori dan juga storage yang besar iaitu 12GB RAM dan storage dalaman 512GB yang dirasakan cukup memadai untuk kebanyakan pengguna sekarang. Kemudian skrin 120Hz yang diaktifkan sepanjang masa juga telah menambahkan lagi kelancaran tadi. Tahun ni kalau anda perasan, Honor juga seakan mengikut jejak beberapa pengeluar lain dengan menyertakan ciri pintar berasaskan AI pada telefon mereka. Antara ciri yang saya guna hampir setiap hari adalah AI Magic Portal Search to Do More. Yang mana dekat sini dia memudahkan lagi carian image. Bukan sahaja memudahkan carian image, tapi dia juga memudahkan saya untuk berkongsi secara terus pada aplikasi-aplikasi yang disokong. Misalnya seperti TikTok, Instagram, aplikasi Note dan banyak lagi. Tapi apa yang menariknya dengan aplikasi Notes ni, bukan sahaja boleh tampal gambar tapi anda juga boleh buat beberapa suntingan tambahan lain termasuklah transkripsi secara automatik. Next adalah AI Face-to-Face Translation yang boleh menerjemahkan dua bahasa berbeza secara masa nyata. Lebih menariknya dekat sini apabila dia menyokong bahasa Melayu. Yang mana saya rasakan ini adalah satu kelebihan kepada pengguna-pengguna di Malaysia. Kemudian mana-mana benda asing yang ada dalam gambar saya dan saya nak buang benda tu, saya boleh buangnya dengan mudah menggunakan ciri AI Eraser. Honor Magic V3 ni bukanlah sahaja hebat pada prestasi harian tapi juga hebat digunakan untuk bermain permainan mudah alih. Misalnya seperti Honor of Kings yang mana saya boleh mainkan pada tetapan yang tertinggi tanpa masalah. Cumanya saya perasan yang telefon ni dia menjadi panas terutama pada bahagian kamera untuk sesi permainan yang panjang. Ia tidak kurang hebatnya juga untuk kemampuan kamera yang mana gambar yang menggunakan kamera utama boleh diambil dengan baik sekali. Keseluruhannya nampak cukup memuaskan, penghasilan warna juga adalah bermaya. Tapi keadaan ini sebenarnya bergantung pada profil warna yang anda pilih. Misalnya kalau anda suka yang natural ataupun semula jadi, anda pilihlah natural sebab warna tu dia akan lebih ke arah sama dengan mata manusia. Tetapi kebanyakan gambar dalam ulasan ni saya ambil menggunakan profil warna autentik yang mana warna tu dia lebih ke arah tepu. Merah tu nampak begitu merah, kuning tu nampak begitu kuning. Tapi pada orang macam saya, benda ni tak ada masalah pun sebab lagi senang kerja dan senang nak dikongsikan ke media sosial. Baiklah, seterusnya profil gambar hardcore juga keseluruhannya berkualiti tinggi. Autofocus tu dia mampu kunci subjek dengan cepat kemudian hasilkan gambar portrait yang memuaskan. Kamera mampu pisahkan subjek dengan latar belakang dengan sebaiknya termasuklah untuk butiran rambut seorang lelaki seperti dalam gambar yang saya lampirkan sekarang. Cumanya saya perasan gambar yang diambil ni dia akan melalui pasca proses yang ketara sebelum image terbaik tu dihasilkan. Okey, sekarang kita bahagian paling akhir iaitu ketahanan bateri. Sebenarnya telefon ni dia boleh saja bertahan sepanjang hari untuk bukan penggunaan yang heavy lah. Kalau kita
nak pergi secara terperinci pula, telefon ni dia boleh bertahan antara 7 hingga 10 jam dengan penggunaan yang heavy. Contohnya anda main game, anda media sosial dan macam-macam lagi. Tapi macam mana pun pengecasan yang diberikan adalah 66W, boleh dicas menggunakan port USB-C. Dalam masa sama penambahbaikan juga diberikan sini yang mana boleh dicas secara nirwayar 50W. Sebagai kesimpulannya di sini, Honor Magic V3 ni adalah sebuah telefon yang menarik dari pelbagai aspek. Tak kira lah daripada prestasi, sistem kamera, ketahanan bateri dan juga binaan. Bukan itu saja, telefon ni tidak hanya tertumpu pada prestasi harian yang mantap semata, tetapi juga seronok kalau nak digunakan untuk permainan mudah alih. Sebenarnya ada beberapa perkara juga yang saya tak sentuh tadi, yang mana telefon ni dia mempunyai pembesar suara stereo. Dalam masa sama, telefon ni juga kalis air IPX8, yang mana ketahanannya tu anda boleh tengok macam mana mereka masukkan dalam masuk dalam video pandang pertama saya yang sebelum ni. Kepada anda yang berminat, harga jualannya di Malaysia adalah RM6,999, yang mana anda boleh buat pratempah bermula 12 September 2024. Setiap pembelian juga didatangkan dengan Honor Magic Pen, Honor Watch 4, Honor Wireless Charger Stand 100W dan juga jaminan tambahan selama 1 tahun. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web Honor Malaysia. Sekian daripada saya Maya, berjumpa dalam video yang seterusnya. Bye!